selamat sore. Jadi beginilah untuk aktivitas safety ya, setiap hari pengecekan botol ya, agar dapat terkoreksi yang mana bocor, yang mana sudah terpakai, yang mana belum. Jadi dapat diidentifikasi lah data-data semua botol-botol yang ada ini. Nah, ini ada Pak Arsad dalam pengecekan. Iya, Pak Arsad. Ya, Pak. Bisa sedikit tambah masukannya Pak Arsad buat teman-teman di luar sana untuk bagaimana cara pengecekan-pengecekan yang benar dan berkala buat barang-barang equipment kerja, Pak. Oke, ini terkait ini kayak terkait apa namanya? Kompres gas silinder atau CGC. Tabung bertekanan. Jadi biasanya itu kita lakukan pengetesan kebocoran itu ada dua macam. Yang pertama pengetesan tekanan tinggi, ya. Yang kedua pengetesan tekanan rendah. Oh gitu, siap. Jadi kalau kita melakukan pengecekan di tekanan tinggi, malam ini kita buka full. Tapi ini jangan lupa kita tutup dulu, regulator kita tutup, kita buka pun dan valve-nya, terus kita cek pakai air sabun biasanya ya? Iya betul, air sabun atau namanya bubble test. Oh, bubble test, oke, siap. Kita koneksi dan valve, koneksi regulator. Oke. Ini Pak ya, apa namanya? Tekanan tinggi, siap. Tekanan rendah itu nanti ujung cutting torque-nya, yeah. Itu valve-nya jangan lupa kita tutup dulu, terus ini tadi kita buka full, main valve kita buka full, okay. Regulator kita buka full, siap. Setelah hose ini terisi tekanan, siap. Hose ini tekanan, main valve kita tutup. Oh gitu, siap. Berarti untuk mengetahui kebocoran dari selangnya ya? Tekanan rendah pada selang, main valve kita tutup. Terus kita perhatikan regulatornya. Oh, regulatornya. Kita perhatikan nanti nanometer atau apa jarum pada regulatornya. Kalau minimal itu biasanya 15 detik kita. Teman-teman minimal kita perhatikan minimal dalam waktu 15 detik. Kalau ada penurunan, berarti ada kebocoran di antara koneksi mulai dari regulator ini, entah kebocoran di hose atau kebocoran pada koneksi nozzle cutting torque-nya. Oke, untuk mengetahui di dalam selang itu ada kebocoran, apakah itu terpasang pressure gate atau bagaimana, Pak? Terjadi kebocoran di selang biasanya setelah kita tutup menpalang katanya ada penurunan. Oh, di situ regulatornya ya? Korek, Pak. Oke, siap. Itu untuk pengecekan kebocoran. Nanti kita juga lakukan pengecekan pada tahun kapan terakhir kali LPG maupun oksigen silinder ini di proses. Oh gitu, siap. Jadi ini ada biasanya ada nomor tabungnya, contohnya seperti ini nomor tabung dari vendor ya teman-teman ya. Dari vendor, terus ini ada 0219, ini artinya motor ini terakhir kali dilakukan proses pada bulan 2 tahun 2019, berlaku 5 tahun sejak dilakukan proses ini. Oke, siap. Ini terakhir 2024 Februari nanti. Oh gitu. Ini ya. Aman kita gunakan. Oh gitu, siap. Aman, okay. Kalau menurut ininya ya. Iya. Dari tag number botolnya ya. Korek. Oke, okay. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Arsad. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana paham sekali bagaimana sih caranya pengetesan botol ya, botol LPG maupun oksi ya. Begitu. Jadi untuk safety-nya juga tetap aman pastinya kan. Apalagi kita pengecekannya setiap sebulan sekali atau mungkin berkala ya, mingguan ya. Mingguan, bulanannya juga ada ya. Setiap hari juga teman-teman gunakan katanya bubble test. Oh gitu, oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Arsad. Mudah-mudahan berguna.
berguna, bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.